Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Do Caro yo. Kali ini kita akan membahas yaitu mengenai VTube, bagaimana cara mengklaim viewpoint setelah kita menyelesaikan misi kita yaitu menonton 10 iklan setiap harinya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, saya belum menyelesaikannya, baru 9. Sekarang kita selesaikan dengan cara menonton kembali iklannya, yaitu kita kembali ke home. Kemudian kita pilih iklan yang ada tulisannya ADS. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik. Di sini ada waktunya, hitung mundur, selesai. Kita kembalikan, kemudian pilih me. Kemudian kita scroll ke bawah sampai ada refresh complete. Nah, di sini misinya sudah 10/10, artinya kita sudah menyelesaikan misinya. Sekarang kita claim viewpoint-nya. Kita klik claim tadi ya. Kembali lagi, kita klik claim. Kemudian masukkan kode captcha yang ada di sini. F2NGH. Jadi enggak usah huruf besar, cukup huruf kecil aja. Kemudian kita konfirmasi successful. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, refresh complete. Nah, kita lihat sini viewpointnya sudah bertambah, yaitu 0,3 poin. Wow, sangat mudah kan? Oke, setelah kita dapatkan viewpoint 0,3, lakukan hal ini terus menerus setiap harinya. Jangan lupa kalian lakukan check-in pada shopping voucher. Kegunaannya adalah untuk kita gunakan pada e-commerce seperti Shopee. Kemudian kalian selesaikan misinya 1-10, kalian tonton iklannya dengan jeda waktu 10 menit setiap iklannya, dan kemudian kalian ikuti terus caranya seperti yang tadi. Nanti viewpoint kalian akan mendapatkan terus pertama 0,3, 0,6, dan sampai terakhir adalah 12 poin. 12 poin nanti itu bisa kalian tukarkan dengan misi kalian, itu dengan misi seperti ini 10 viewpoint ya. Itu kita klik sini nanti, dan kita masukkan password kedua kita. Itu saja tutorial dari saya, semoga tutorial ini bermanfaat. Tungguin terus info mengenai VTube di channel ini. See you next time, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.